Gimana sih caranya download video di Instagram dengan cepat dan mudah? Pengen tahu gimana caranya? Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Selamat datang di Kamu Juga Bisa, balik lagi sama aku Hari Obi. Channel Kamu Juga Bisa setiap minggunya bakalan ngasih video-video yang keren buat kalian semua. So, buat kalian semua yang belum subscribe, untuk pencet tombol subscribe dan tombol bell yang ada di sampingnya. Nah, kalau episode sebelumnya nih, kita udah bahas gimana sih caranya mendownload foto di Instagram dengan cepat dan mudah dan tidak menggunakan aplikasi. Di episode kali ini, kita bakalan bahas gimana sih caranya untuk mendownload video di Instagram tapi tetap tidak menggunakan aplikasi dan dengan cepat dan mudah. Eits, sebelumnya ini ya, sebelum kita mulai, gimana sih caranya mendownload video? Pastikan teman-teman sebelum mendownload video di Instagram untuk minta izin dulu ke yang punya videonya. Yang kedua, pastikan teman-teman tidak menyalahgunakan foto dan video yang udah ke-download supaya tidak merugikan orang lain. Nah, langkah awal hampir sama kayak kita mendownload foto di Instagram. Jadi, awalnya teman-teman pastikan untuk mengcopy link dari video yang pengen kalian download. Contohnya ini aku download video dari akunku sendiri ya. Habis itu, buka aja Chrome atau web browser terserah kalian. Nah, selanjutnya teman-teman buka aja link ini. id.savefrom.net. Nah. Oh iya, pastikan teman-teman untuk terkoneksi dengan internet ya. Terus habis itu, paste aja link yang tadi teman-teman copy. Nah, kalau udah ini teman-teman langsung aja pencet tombol unduh MP4-nya. Nah, tunggu sebentar, habis itu dia akan langsung mendownload video yang udah kalian download barusan. Nah, gampang banget kan guys, jadi situs ini juga bisa dibuka di desktop atau di PC kalian. So, cukup mudah kan untuk mendownload video di Instagram. Nah, video yang barusan kita download itu langsung masuk ke folder video kita. Habis itu cek aja ya, dan langsung aja play videonya. Nah, ini adalah hasil download video yang barusan kita menggunakan savefrom.net. Nah, gimana ini guys? Gampang banget kan mendownload video di Instagram dengan cepat dan mudah dan tentunya nggak pakai aplikasi apapun dari pihak ketiga. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan share video-video dari channel Kamu Juga Bisa ini. Buat kalian semua yang nggak pengen ketinggalan video-video keren kita lainnya, jangan lupa pencet tombol subscribe dan pencet tombol bell yang ada di sampingnya. Terus bersemangat dan terus berkarya. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Buat kalian semua yang pengen nonton video-video keren kita lainnya, pencet aja tombol yang ada di samping ini. Atau buat kalian semua yang pengen untuk subscribe, pencet aja tombol yang ada di atas ini.